Tokoh keterampilan lestari khatam Al-Quran kategori lelaki. Adik Adam Harith bin Nur Azhar. Dilahirkan pada tanggal 20 Mac tahun 2009, anak kepada pasangan Nur Azhar bin Lasim dan Siti Azurah binti Ma'in, bercita-cita ingin menjadi seorang pengguam dan beliau gemar membaca dan menunggang basikal. Moto hidup, selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha. Jawatan yang disandang sepanjang tahun 2021 menjadi Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Antara pencapaian di peringkat negeri, beliau menjadi moderator cilik program Isra' dan Mi'raj, Johan Ikon Cilik TV Pusat Sumber Sekolah, Johan PDPR Awesome Battle Challenge Hijrah Merdeka, Johan Quiz Jom Up Delima, naik Johan Pertandingan Seni Hot Cyber Sekolah Rendah Kategori Lelaki, tempat ketiga Pertandingan Minecraft Education Edition dan layak ke peringkat kebangsaan, tempat ketiga Pertandingan Kemahiran Pimpong Format MSSM, manakala di peringkat daerah, menjadi Johan Pertandingan Seni Hot Cyber Sekolah Rendah Peringkat Daerah Seremban 1, naib Johan Pertandingan Asas Pukulan Kedinding Sukan Pingpong, tempat ketiga Pertandingan Kemahiran Pingpong Format MSSM, tempat ketiga Pertandingan Servis Pendek Sukan Pingpong dan juga tempat ketiga Kuis E-Co-Curriculum Sekolah Rendah Luak Nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Encik Edi Amir bin Muhammad, Guru Besar SK Kompleks KLIA, Barisan Guru Penolong Kanan, para guru yang dikasihi dan rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah SWT yang sentiasa melimpahkan rahmatnya. Dalam kalangan murid tahun 6, saya yang bertuah terpilih menerima anugerah tokoh keterampilan lestari khatam Al-Quran SK Kompleks KLIA tahun ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak sekolah yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Terima kasih tidak terhingga kepada ibu dan ayah saya yang sentiasa memberi dorongan dan mendoakan kejayaan saya. Syukran jazilan kepada para guru, terutama ustazah dan ustaz yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dalam bidang keagamaan dan akademik. Kalianlah yang telah menonjolkan bakat saya, terutama dalam kaligrafi tulisan khat hingga saya mencapai tahap terbaik ini. Insya Allah, saya akan terus mendalami bidang ini pada masa akan datang agar tulisan khat akan terus berkembang dan tidak dilupakan oleh generasi muda. Kepada rakan-rakan semua, tingkatkanlah ilmu kita dalam menghayati Al-Quran, baik dari segi bacaan, tajwid dan maknanya, kerana sesungguhnya Al-Quranlah penerang hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.